Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ian Sofian Channel. Pagi ini saya sedang berada di area JPOM, area sebelah timur stasiun Kiara Condong. Dan ini merupakan hari pertama hunting setelah diberlakukannya switch over kemarin ya. Untuk hunting siang hari di sebelah timur stasiun Kiara Condong. Oke teman-teman, kita akan melihat ya pasca switch over kemarin untuk jalur yang digunakan oleh kereta api. Sekarang kereta api yang dari timur sudah memakai jalur yang normal ya, yang sudah diberlakukan kemarin. Dan teman-teman sebentar ya, ternyata ada kereta yang akan masuk di stasiun Kiara Condong. Oh, ternyata itu kereta Malabar ya. Kereta Malabar diberangkatkan dari stasiun Malang menuju tujuan akhir stasiun Bandung, persiapan masuk stasiun Kiara Condong. Teman-teman, kereta api Malabar persiapan masuk stasiun Kiara Condong, dan 6 hari setelah proses switch over ternyata ini masih kena taspat ya di sini. Untuk kereta api yang akan masuk stasiun Kiara Condong masih kena batas kecepatan untuk perjalanannya. Tapi sudah agak cepat ya, gak seperti yang waktu pas kita mengembalikan kereta api Lodaya. Sekarang sudah agak cepat, tapi memang masih taspat ya. Aduh, nggak bisa ngezoom ya, mohon maaf, handycamnya nggak kebawa ya. Padahal di depan sana kita bisa melihat kereta api Malabar masuk di jalur 6 stasiun Kiara Condong, berpindah wesel ya. Teman-teman, untuk selanjutnya di timur atau dari timur itu datang kereta api Turangga yang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapan melintas langsung di stasiun Kiara Condong. Dekat banget ya dengan kereta api Malabar Turangga. Padahal di depan sana di stasiun Kiara Condong baru saja diberangkatkan kereta api Malabar ya, menuju Bandung. Dan ini sudah muncul kereta api Turangga. Hanya beda sepetak mungkin ya.
perjalanan kereta api Malabar dan kereta api Turangga yang dari timur. Oh, ternyata kena tahan sinyal ya di situ ya. Tuh kan. Bunyiin semboyan terus teman-teman karena mungkin sinyalnya di situ masih merah ya. Kereta api ekspres Malam Turangga sudah diizinkan untuk melintas di stasiun Kiara Condong. Sepertinya sinyal sudah aman ya, sudah hijau. Kereta mewah panoramik kereta api ekspres Malam Turangga persiapan melintas langsung di stasiun Kiara Condong menuju tujuan akhir stasiun Bandung teman-teman. Dan masih kena taspat ya di situ ya, jadi tidak langsung gaspol. Nah, sekarang untuk perjalanannya saat melintas langsung di stasiun Kiara Condong, itu langsung di trek lurus ya. Berarti di trek nomor atau di jalur nomor 1, 2, 3. Tidak berbelok ke jalur 6, teman-teman, karena sudah selesai itunya ya. Nah, sekarang menggunakan trek atau jalur nomor 3 di trek lurus. Nah, ini teman-teman. Posisi sebelah timur dari stasiun Kiara Condong ya, kita lihat dari atas JPOM. Semua area wesel dan rel yang baru di situ sudah rapi ya. Tinggal kita menunggu yang rel yang sebelah kanan yang dulu dipakai untuk jalur atau lalu lintas kereta api sebelum dilakukan switch over. Itu sudah ini ya, sudah di kepinggirkan itu sebagian relnya. Apakah nanti akan semuanya dibongkarnya atau nanti mungkin ada jalur baduk di situ ya. Dipakai untuk spur baduk, teman-teman. Karena itu area di situ lahannya luas banget ya. Masih cukup untuk menyimpan rangkaian kalau misalkan memang diperlukan, masih bisa untuk beberapa jalur di situ untuk penyimpanan rangkaian ya kalau misalkan dibuat untuk spur baduk. Aduh, mohon maaf nih, nggak bisa ngezoom ya, biasanya bawa handycam lupa ya, buru-buru tadi. Coba kita cek sebentar ya di zoom, mudah-mudahan nggak pecah. Nah, itu teman-teman ya, kelihatan agak buram sedikit ini karena kalau pakai HP tuh nggak kuat ngezoomnya. Oh, itu ada
CC206 masuk jalur juga itu sepertinya untuk lokomotif langsir ya. Lokomotif langsir rangkaian yang nantinya akan dipakai untuk kereta api Pasundan biasanya. Nah, teman-teman seperti kita lihat ya, yang di paling kanan itu ada rel dan itu udah digeser ke pinggir sebagian tuh. Kita lihat bahwa rel ini terlihat elastis ya, bisa dibegitukan ya, keras tapi elastis teman-teman. Itu apa namanya, di belok-beloknya tuh seperti ngebelokan apa gitu ya, itu terlihat lentur ya kalau misalkan dibayangkan. Nah, itu sudah dibongkar, apakah nanti dibongkar semua sampai ujung sana wesel atau nanti akan digunakan atau dibuat untuk sepur baduk ya mengarah ke sini. Dan memang untuk sepur baduk ini nantinya bisa digunakan sebagai jalur penyimpan rangkaian atau mungkin fungsi lainnya teman-teman. Dan itu masih cukup untuk beberapa jalur ya, ruangnya masih cukup besar, termasuk itu yang ada beko teman-teman ya. Nggak tahu nih ke depannya nih, kita lihat saja pembangunan di stasiun Kiara Condong ini, khususnya di sebelah timur, apakah nantinya akan menjadi seperti apa teman-teman ya. Sekarang double tracknya sudah operasi nih, sudah switch over juga. Nah, kita tinggal tunggu apa namanya pembangunan yang lainnya yang ada di sebelah timur ini. Lokomotif CC206 kembali lagi ke stasiun Kiara Condong untuk proses langsiran rangkaian ya, yang sudah tersedia di 1, 2, 3, 4 di jalur 5 teman-teman. Rangkaian untuk kereta api Pasundan yang nantinya akan dipakai untuk rute Kiara Condong ke Surabaya Gubeng. Teman-teman cukup ya untuk lihat yang di sebelah sini. 6 hari pasca switch over jalur ganda petak antara stasiun Kiara Condong dan stasiun Gede Bage. Kita akan melihat di area sebelah barat ya, penasaran. Karena di sana kan kemarin dilakukan switch over juga. Ada beberapa rel yang dirobah ya posisinya. Kalau kemarin malam agak waktu pengabadian switch overnya. Nah, sekarang kita cek siangnya teman-teman. Itu terus videonya sampai selesai. Teman-teman, saya sudah berada di area sebelah barat stasiun Kiara Condong. Dan sebentar lagi akan ada langsiran ya, langsiran rangkaian yang nanti akan digunakan untuk kereta api Pasundan. Menggunakan CC206, biasanya menggunakan C3 ya. Nah teman-teman, kita lihat ya di area sebelah timur, di area sebelah barat stasiun Kiara Condong. Ini yang di depan saya ini adalah wesel ya, wesel yang sebelumnya terpasang di jalur yang ini teman-teman nih, yang jalur yang
depan ini. Itu mengarah ke jalur 1 dan jalur 2, teman-teman. Nah, sekarang untuk asalnya ini sudah dibongkar dan berpindah ke depan sana. Berpindah ke depan sana wesalnya. Sama ya, semuanya dipindahkan, teman-teman, wesalnya. Di sini jadi tidak ada wesal sekarang. Nah, ini salah satu wesal yang dibongkar, yang di apa namanya, diganti oleh trek lurus ya. Nah kita akan lihat juga, teman-teman, ke area sebelah sini. Di sini juga ada nih, ada wesel ya, ada wesel yang sudah dibongkar juga, teman-teman. Ada wesel yang sudah dibongkar juga, yang mana ini wesel yang tadinya tersimpan di sebelah sana ya, di ujung sana. Itu yang mengarah ke jalur 6, 5, dan 4, teman-teman. Atau sebelumnya mungkin ke jalur 6 dan 5 ya, karena jalur 4 kan punya wesel sendiri di depan. Dan sekarang sudah dibongkar, weselnya berpindah ke ujung sana tuh. Ke ujung, aduh nggak bisa nge-zoom, mohon maaf . Nanti deh kalau misalkan bawa handycam ya, saya atau nanti kita kesana ya, kita cobain kesana. Nah, itu weselnya sudah berpindah ke sana. Ini sudah dibongkar juga, pembongkaran waktu switch over ya, 6 hari yang lalu, teman-teman. Di situ ada dua wesel di depan sana yang sudah dibongkar, satu yang ini dan satu yang sebelahnya, teman, di sana. Jadi sudah terlihat rapi ini trek jalur di stasiun Kiara Condong ini, terutama di jaru apa di area sebelah barat. Dan ini depan kita masih tersedia alat berat Kobelco ya. Nggak tahu nih nanti apakah di sini ada pembangunan jalur lagi yang di sebelah sana atau enggak ya. Karena bisa juga dibuat untuk spur baduk satu lagi ya, teman-teman. Itu. Dan ini sebentar lagi ditarik mundur. Kereta rangkaian untuk kereta api Pasundan yang tadi dilangsir. Oh, dipindahkan ke jalur yang berbelok ya. Sekarang kita lihat ke sebelah sana ya. Nah, ini nih, teman-teman nih. Tadinya kan di sini nih area wesalnya ya. Di sini di apa namanya? Pokoknya daerah sini ya. Untuk ini nih, ini sambungannya. Ternyata wesalnya masih ada satu lagi di sini yang belum dibongkar. Ya, tadinya wesalnya mengarah ke sini. Nah, di sini nih, ini wesal yang apa namanya? Yang lama ya. Mungkin misalnya yang itu yang digeser tadi yang ada di sebelah kiri saya.
Nah, ternyata di sini untuk wastafel yang satunya masih terpasang ya. Belum sempat dibongkar, teman-teman. Nah, ini wastafelnya belum dibongkar. Ini masih terpasang di sini di apa namanya di jalur kalau kita lihat jalur tengah ya. Ini jalur tengah ini mengarah ke jalur 3 di stasiun Kiara Condong dan merupakan spur lurus ya. Spur lurus dari arah timur yang mengarah ke arah Bandung, teman-teman. Karena untuk jalur yang mengarah ke arah timur dari Bandung itu jalur yang kalau misalkan saya berdiri dari sini itu sebelah kiri dari saya, paling kiri yang itu tuh. Nah, oke teman-teman, untuk yang jalur ini itu wastafelnya berpindah ke depan sana tuh. Berpindah ke depan sana wastafelnya. Dan apa namanya? Jalur yang dari jalur 1 ke jalur tengah juga, ke jalur lintas timur barat itu berada di sebelah situ juga. Ah, keren ya. Stasiun Kiara Condong ini keren pokoknya. Dan jalur juga sudah digunakan untuk trek ganda antara stasiun Kiara Condong dan stasiun Gede Bage. Nah, teman-teman ya, untuk wastafelnya ada di sini dua-duanya. Yang depan itu satu ya. Ya, ini yang satunya lagi. Dan tadi di depan sana ada juga satu, teman-teman ya, di sana. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa diambil untuk hunting pagi ini di area stasiun Kiara Condong. Melihat beberapa kereta dan melihat juga 6 hari pasca switch over jalur ganda petak antara stasiun Kiara Condong dan stasiun Gede Bage, dan juga petak antara stasiun Kiara Condong dan stasiun Cikuda Patuh ya. Yang mana teman-teman? Petak antara stasiun Kiara Condong dan stasiun Cikuda Patuh ya, yang ini di depan saya ini. Karena setelah stasiun Kiara Condong, sebelum stasiun Bandung ke arah barat itu ada satu stasiun lagi namanya stasiun Cikuda Patuh, dan itu tidak ada spur beloknya ya, itu spur lurus. Hanya ada dua trek saja, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, sebentar lagi akan segera masuk di sini. Persiapan masuk di stasiun Ranca Ekek, stasiun Kiara Condong. Kereta api lodaya pagi yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Persiapan masuk di stasiun Kiara Condong ya, di jalur 6. Kita tunggu kereta api lodaya pagi Sang Primadona Daup 2 dengan menggunakan rangkaian New Generation ya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di Lintas Daup 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofian Channel. Terima kasih semuanya, mohon maaf bila banyak kekurangan untuk pengambilan videonya. Dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, di hunting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta api lodaya, persiapan masuk stasiun Kiara Condong.